Matur nuwun. Semangat. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Siliwangi. Siliwangi. Berhasil. Siliwangi. Siliwangi. Garut, terus Cirebon, Bandung nggak ada. Nggak ada. Teman bapak nggak ada lagi. Sudah hilang itu begitu. Oh, ya, sudah tidak tahu lagi mas. Di Bandung ini ada satu di Bandung. Bandung satu ya? Manik, ini di Ukora loh. Di Ukora. Di Ukora. Oh, di Bandung satu di Ukora. Oh iya ada satu ya. Ada satu di Ukora. 328, 330. 308. 305. Tengkorak. 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 Bro banyak. Alhamdulillah. Ketemu juga ini tadi. Nyari-nyari di mana, ternyata masih ada di Ukora. Seroja banyak Pak, masih ada ya. Seroja. Seroja saya ikuti ya, itu Pak. Kalau dari Ukora Seroja pasti. Siap. 76 kemudian PRRI Permesta pada saat G30S lagi PRRI Permesta 05. Dulu ininya Pak Ibrahim Haji. Bapak masih bisa cerita nggak? Apanya? Pengalaman nanti biar disalin, dicatat buat ngelengkapin sejarah. Kalau sejarah itu dari dulu itu. Dari sebelum kemerdekaan itu saya udah ikut serta. Mau ikut napak tilas enggak? Napak tilas saya motor aja sepedahan. Enggak. Nanti yang enggak motor ikut, pakai ya. Tempat duduknya sebelah kayak waktu Perang Dunia Kedua itu. Naik itu Panglima Pas. Ya, kita buatkan nanti. Alhamdulillah, terima kasih. Tinggal sendiri atau masih ada ibu? Ada. Masih ada. Ya, sekarang itu cucu yang jadi tentara. Bujangan itu sampai 82. Enggak. Kawin 82, meninggal 2 meninggal di 82 setelah meninggal kawin itu pada janda. Oh. Janda ABRI juga. Berarti Bapak kuat 92 jadi kawin lagi. Kawin lagi 82. Oh, kawin lagi. Dapat satu sekarang anak ya. Yang asli satu. Oh, ayo jadi tentara. Tentara itu cucu dari cucu. Dari anak tiri. Oh, ada ayah, di mana? Di sekarang ada di Lembang jadi pelatih. Di Lembang. Di Lembang. Ya. Pangkatnya Sarma sekarang. Alhamdulillah. Sama ya. Dengan saya Sarma terakhir. Ya. Insyaallah alhamdulillah. Nanti dicatat apa nanti Pak ya. Siap. Pak ikut yang kelompoknya nanti yang bareng sama rencana Bapak Kasat juga berangkatkan FR yang lain. Kita dari Jawa Barat. Masih ada yang di Kora, Bapak masih sehat ya, berarti Bapak lah yang saya tunjuk langsung ya. Amin. Sekali lagi Pak, tetap berjuang. Semangatin yang muda-muda Pak ya. Amin. Tanyain Bapak ini loh, 94 tahun. Siap Bu. Ya Bu. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Pak Onot. Bapak itu dipanggil Ibu? M-Onot. Iya. Usianya berapa Bapak? 94. Kelahiran 328. Itu litik 94. Kelahiran 28? Iya, kelahiran 28. 1928. Siap. Jadi 94 sekarang ini. Tanggal berapa Pak? Tanggalnya kalau lupa dia lagi kan ulang tahun ya. Bentar lagi putranya berapa Bapak? Hanya satu saya. Satu, tapi anak ini alhamdulillah saya bukan umroh, hajian itu sama anak yang bungsu dari anak kiri itu dari Pak Haji Harun Menteri Kesehatan. Terima kasih. Memang berharap saya itu ingin apa namanya umroh lagi. Hanya alhamdulillah Pak Lima jadi mengizinkan saya. Kalau dulu itu Pak Lima yang dulu itu terus Kapolda, terus dari gubernur dulu itu hanya satu
nomor itu saya itu di undi itu hanya satu bergeser. Kalau dulu, kalau sekarang, alhamdulillah terima kasih. Terima kasih. Bapaknya tinggal sama siapa? Anaknya apa istrinya? Sama istri. Oh, istri saya lah apa namanya kawin tahun 1985, sedangkan pensiun saya 1981. Berarti pensiun dulu baru nikah. Ya. Pensiun 4 tahun ya? Iya. Jadi dari tahun apa namanya? Sebelum kemerdekaan itu 1942 kan Jepang. Bapak ini itu. Bapak Tunaris. Sekarang begitu ingat. Wilayah masih jelas, caranya masih buat jalan ya. Kuat. Insya Allah. Nanti setiap pagi setelah sembahyang subuh jalan biasa apa 2 kilometer gitu jalan santai aja. Dengan istri, dengan kawan-kawan yang apa namanya sholat subuh bersama. Alhamdulillah. Kunci ini katanya, kata Bu Asro, kunci hidup sehat bisa panjang umur. Kalau dulu kan makanan itu tidak ber... Bapak maaf ya Pak, ini giginya masih asli ya Pak? Udah diganti. Diganti. Katanya kita malu kalau dicopot itu. Iya. Nah gitu. Udah ganteng, tambah ganteng pakai ini ya Pak. Iya. Alhamdulillah gitu. Ada yang tentara ya? Ada juga cucu yang dari anak tiri. Iya. Sekarang di apa di Lembang menjadi latih di Pusdikowat kali ya. Bapak ada pantangan makan enggak? Enggak, saya makan selalu apa saja sekarang. Ada ikan asin, ikan laut pokoknya. Tapi saya berdarah tinggi sebenarnya. Oh, sampai mencapai 200 lebih, tapi enggak putih gitu. Alhamdulillah. Kalau dulu kan makanan-makanan itu dari apa namanya daun-daunan macam singkong, macam kacang, apa namanya itu yang harum-harum itu seperti sariwangi gitu. Ada itu daun-daunan di sawah itu kan ada itu tanaman itu talam-talam begitu saya. Bapak ikut hijrah ke Jogja, Pak? Ya, enggak ikut dulu tuh. Saya itu jadi diam di tempat itu. Hanya kita tidak berbelok. Tahun 49 kan DITII tidak berbelok ke sana. Untung kita itu masih terpisah. Dalam ini kepemudaan saya itu dari Paris. Dari Paris tuh jadi pejuang rakyat seluruhnya. Jadi saya itu ikut sana dalam kepemudaan rakyat. Gitu. Alhamdulillah. Karena ingin menjadi tentara udah diberhentikan tahun 49, punya suratnya gitu, diberhentikan 49, lantas saya masuk tamtama 57 dulu. Terus dinasnya di Kostrat, iya, 305 Kerawang. 75 saya sana dipindah 79 MPP masuk brigade di kompi peralatan di Tongkeng. Oh, peralatan bengkel lapangan. Tahun 81 alhamdulillah kawin 82 kepada janda. Tadi 85 kawin deh. Setelah meninggal kan yang pertama itu 82 meninggal karena tumor rahim, akhirnya dioperasi 2 kali meninggal ya, baru
Jadi saya 85 kawin yang sekarang sampai sekarang. Punya anak satu. Oh, anak dua kali. Ya. Yang sama meninggal? Enggak, hanya anak tiri aja. Kalau sekarang mah jadi di PPN. Jadi pensiun dari PPN. Saya kan masuk ke terang pemerintahan karena ikut serta di Kalimantan. Berarti Bapak sering berangkat tugas operasi. Alhamdulillah PRRI juga pertama PRRI 59 PRRI kembali ke sini setelah itu ya Jumikora dan itu yang tim itu terakhir Seroja ya. Kalah Pak Tom segini nggak? Lihat nih tanda jasanya berderet. Ini Bu kalau di tentara misalnya nih, ini Satya Lencana berapa tahun? Iya. Pengabdian. Nah nanti yang begini-begini ini untuk yang apa namanya kalau dinas di Timur-Timur dapat satu, terus kemudian di mana ya kalau suami saya pas Aceh. Bapak ini mungkin nggak ikut lah aja sana sudah. Ikut dulu itu. Masih di kesatuan itu nggak pernah. Timur-Timur. Kalau Timur-Timur, ya saya menjadi bintara peril. Tim-tim itu. Bintara peril. Alhamdulillah. Trisula. 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 Udah bilang brihade udah benar berarti emang tentara dulu ada brihade. Pono semangat. Semangat 45. Sehat selalu ya, Pak. Sehat selalu alhamdulillah. Pak Boboto ieu veteran pejuang. Doakan sing sehat. Amin gitu malah ayeuna oge abdi teh jantan pakuron Pancasila. Wah, keren. Pakuron Pancasila. Ulah nyampe non sampe hilang istilah nama budaya budaya Sunda ulah sampe hilang. Siap. Nah, gitu namanya alhamdulillah. Pak Honor, pesan kanggo TNI di masa kini. Sekarang mah pesan saya itu tetap kepada Undang-Undang Dasar 45 dan juga kalau tentara kan mempunyai sumpah prajurit dan sabta marga itu pegang terus, jangan sampai lupa kepada kita itu selaku prajurit tetap bersih bersemangat lah itu walaupun saya kan veteran pembela dari sebelum kemerdekaan 45 saya itu udah istikibung di tahun 42 zaman belak itu Jepang gitu. Siap. Ya, hanya itu aja. Siap. Matur nuhun. Semangat. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Siliwangi. Siliwangi. Berhasil. Siliwangi. Siliwangi.